أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lah buka untuk menyata buka amin lah elo manaji. Kita buka amin. Amin itu amankan. Amin artinya aman. Amankan. Apa yang diamankan di sini? Ada penjahat, tidak ada penzina, tidak ada perampok, tidak ada pembunuh. Apa yang diamankan? Maka menyuanta baca amin ketika baca sesudah Fatihah. Kita baca amin. Yang salah. Jadi berpanjang di lafaz A. Makanya fathah kemudian di atas jina gelombang. Harakat fathah bergelombang berarti empat harakat. Empat harakat berarti empat nafas. Amin. Yang kamu balik kadang-kadang namun baca amin membalik memutar. Yang panjang di mi, yang pendek di a. Amin. Yang makna cikon bukan lagi maknanya istajib. Arti amin artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah doa kami. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah dalam solat maupun di luar solat, hakikatnya kita sedang minta tolong kepada Allah. Dan bukti kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, ada tambahan taukid penguat di lafaz akhir sesudah Al-Fatihah itu dengan kalimat amin. Artinya istajib, kabulkanlah ya Allah permohonan kami dalam Al-Fatihah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar kecil kurus terkurung, kurang makan kurang minum, yang dengar salam kurang semangat. Saya ulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah, Nabiyul ummi wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Al-badilina nufusahum ila yawmil qiyamah amma ba'du. Faya ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita kenikmatan anak. Bukan berarti yang tidak mendapatkan anak tidak mendapatkan rezeki nikmat dari Allah. Tapi nikmat itu Allah Ta'ala bagi-bagi menurut yang Allah kehendaki, menurut ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka bagi orang yang Allah Ta'ala telah karuniakan anak, yang diminta oleh Allah Ta'ala didik anak itu untuk mengenal Allah. Maka dikatakan dalam hadis awaluddin ma'rifatullah, yang utama di dalam agama yang untuk dipelajari, yang pun-puntat, yang perletak untuk dipelajari adalah ma'rifatullah, adalah mengenal Allah. Maka itu ketika baru lahir yang pertama sekali dikumandangkan adalah suara. Yang pertama sekali yang diazab, yang dikumandangkan adalah suara azan. Maka kalau ada orang yang benci dengan azan, mungkin waktu lahir tidak diazan, tidak diazankan. Ya, itu mungkin salah satu penyebab sampai detik ini ada aja
muslim tapi mendengar suara azan tukung glinyong. Mendengar suara azan panas dan menganggap azan itu sabar lagi asih suase gunggu. Padahal azan ini adalah salah satu sunnah sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Alhamdulillah. Suatu hari Rasulullah berpikir keras bagaimana caranya supaya umat Islam ini mau hadir solat berjamaah. Maka dikumpulkan sahabat-sahabat, pembesar-pembesar sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talha, Abdullah bin Zubair, semuanya dikumpulkan di hadapan Rasulullah. Ketika mereka sudah duduk kumpul di hadapan Rasulullah, Rasul bertanya kepada mereka, ini ciri-ciri pemimpin. Bukan mentang-mentang beliau ini seorang Nabi, seorang Rasul, bukan mentang-mentang beliau ini seorang pemimpin, lantas memberikan keputusan tanpa ada musyawarah. Jadi duduk pakat macam acara-acara jaceh karena rapat nak duduk pakat. Padahal kata tukunya tanggai di tanggai padu oroji urobu acara. Tapi dipakat cik dipok dihoi tanyo. Tak usah hoi. Yang pegang urun acik duduk pak dipakat. Berarti duduk pakatnya memang buat Rasulullah. Untuk menghargai saudara-saudara yang lain. Maka Rasulullah meskipun beliau Nabi, beliau meskipun beliau Rasul, beliau kalau ingin tahu sesuatu, Allah Ta'ala cukup memberikan wahyu dan Rasulullah tahu jawabannya. Tapi Rasulullah dalam perkara bagaimana mengajak umat ini supaya hadir serentak ke dalam masjid untuk solat lima waktu. Maka dikumpulkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lain. Kemudian Rasulullah tanya kepada sahabat, yang kibar cara tahoi awaknya supaya bagah dijak bak masjid, masahu awaknya bak masjid. Bikna yang lampekan, bikna yang bak kantor, bikna yang lampu, bikna yang lebak gunung atau pubut, bak jalan-jalan hana-hana jelas. Waktu solat tubuh awaknya ditamung dalam masjid. Jadi satu sahabat mengatakan, Pak Kipan menyutap tak lagi tak ketok lonceng, teng. Yang dipegak, yang lagi burung Nasrani. Sahabat tanya, saudara tanya dari kaum Kristiani. Awaknya lagi yang cara ya Rasulullah. Kibar tak setak lagi awaknya. Oh cik tetap fikir deh. Nah ya pendapat yang lain. Nah tiba sahabat juga ya Rasulullah menyukipan cara tak tiup terompet dengan cara tak buka dari gading gajah. Olehnya takoh di ujung ji. Tatup tak buka lubang tinggal tatup lagi terompet. Jadi orang Yahudi menyandai kata hari untuk beribadah awaknya hari Sabat. Hari ibadah di bawah Sabtu ditiup terompet di tempat yang kini tidak awak Yahudinya bertahawaknya untuk beribadah di sinagog dan masjid awaknya sinagog punya Kristen gereja punya tanya masjid kan laginya ya Rasulullah punya awak Yahudi saudara tanya dari Yahudi awaknya laginya dihoi urun untuk jak solat. Kakak punya lagi tetapi yang Tom yang lebih kuat. Yang lain di mana pendapat? Lain kah sengah? Duduk dalam keputusan dari Rasulullah, Abu Bakar kemudian Umar bak rumah masing-masing. Itu dipertimbangkan Rasulullah. Tom yang lebih kuat. Ternyata Umar pulang ke rumah, mimpi dimimpikan oleh Allah Ta'ala. Dalam mimpi Umar melihat ada orang tua pakai pakaian putih, berjenggot putih. Datang kepada Rasulullah, kemudian ditanya datang kepada Umar bin Khattab, kemudian dia berkata, "Wahai Umar, apakah engkau ingin aku ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada trompet dan daripada lonceng?" "Bala," kata Umar bin Khattab. "Bahkan ini yang sedang kami pikirkan, mungkin adakah cara memanggil untuk beribadah bagi umat Islam yang lebih baik daripada umat Yahudi dan umat Nasrani?" Maka dijawablah, "Kalau begitu simaklah baik-baik. Ucapkanlah yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Disimak oleh Umar. Oh hai cik no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, habis semua.
Menyuruh laga tu laganya, lafaz akbarnya, lafaz azannya. Terus, asyhadu an la ilaha illallah. Coba ujung akhir azan yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Rupanya menarik sekali dalam pandangan Umar bin Khattab, sehingga ketika Umar dibedah sesudah beliau terbangun terjaga, beliau lari kencang menuju ke rumah Rasulullah demi untuk menyampaikan apa yang beliau lihat di dalam mimpi. Ternyata Umar sampai ke dalam masjid, sudah ada sahabat yang lain bermimpi yang sama, menyampaikan hal tersebut yang dilihat dalam mimpi persis seperti yang dilihat oleh Umar, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, ya Rasulullah, benar apa yang disampaikan sahabat ini, demikian juga telah Allah perlihatkan dalam mimpiku hal yang sama sebagai petunjuk untuk memanggil yaitu kaum muslimin datang beribadah yaitu ke rumah Allah yaitu masjid. Maka Rasulullah menganggukkan, Rasulullah menyampaikan, hadzal ahsan, ini lebih baik daripada trompet, ini lebih baik daripada bunyi lonceng. Maka kata Rasulullah, Rasulullah katakan, ya Umar, panggil Bilal. Padahal Umar ingin juga azan. Umar ingin juga azan karena dia mimpi. Tapi kemudian Rasulullah menyuruh kepada Umar supaya memanggil Bilal. Kenapa Bilal ya Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, fa innahu anda sautan wa ajmal, karena dia lebih merdu suaranya dan lebih lantang. Nah, ini lantang, kata lantang nih. Karena suara Bilal lebih lantang dan suara Bilal itu lebih merdu. Karena suara Bilal lebih lantang dan lebih merdu, meskipun yang mimpi engkau ya Umar, ini sesuai dengan bakat profesi muazin ini saya perintahkan kepada Bilal. Maka sejak saat itulah Bilal kemudian menjadi muazinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kriteria muazzin? Yang pertama suara merdu, yang kedua suara lantang. Suara harus lantang. Kalau ada dua orang, dua-dua sama merdu suaranya, dua-dua sama indah suaranya, tapi yang satu suaranya payah, lembek, becut, lemah tak suji, yang satu lantang tinggi, keras suaranya, pilih yang mana? Diri yang lantang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muazin itu harus, kalau ada dua, yang mana yang lebih lantang itu yang dipilih untuk menjadi muazin. Kenapa? Karena suara yang lantang akan menyampaikan suara hingga sampai yaitu tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh suara yang tidak lantang. Suara yang tidak keras, yang jangkauannya tidak sampai kepada tempat-tempat yang jauh. Sedangkan suara yang keras akan sampai jangkauannya pada tempat-tempat yang sangat jauh, sehingga orang yang jauh tahu waktu sholat. Kadang-kadang dia tidak sempat hadir, dia bisa sholat di rumahnya untuk menandakan datangnya waktu sholat. Dah. Cuma hari ini kita dapati di masjid-masjid ini, ayah, mak, mertua, guru-guru, cilun yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita dapati di masjid-masjid yang azan sekarang, opa-opa, oma-oma, nek-nek ngon ya, nek-nek ngon kakek-kakek, nek ngon kakek. Jadi yang azan saat ini orang tua yang ompong, sehingga ketika azan beliau suaranya tidak seperti anak muda. Maka orang yang azan yang seperti ini tetap berpahala di sisi Allah Ta'ala, karena tidak ada lagi anak-anak muda yang mau datang sholat lima waktu lebih dahulu dari orang-orang yang lain. Karena muazzin ini dia harus lebih dulu hadir di masjid. Sehingga karena yang hadir di masjid ini orang-orang tua yang giginya udah ompong, ketika azan suaranya seperti suara muazzin tahun 45. Irama Aceh, irama zaman dahulu masih dia bawa. Apakah dia dapat pahala atau tidak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala? Tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada di dalam agama Islam mengatakan bahwa bila suara tidak merdu, tidak boleh dia mengumandangkan azan. Tidak ada. Dalam agama Islam tidak ada. Selama di dalam masjid itu ada orang yang ingin mengumandangkan azan, sementara yang suaranya bagus tidak hadir, yang tidak
tidak bagus pun boleh dia mengumandangkan azan dengan niat tujuan untuk memanggil orang beribadah dan memberitahukan datangnya waktu sholat. Nah, jadi sekarang kalau seandainya ada aturan tentang bagaimana tata cara beribadah, mestinya yang mengatur lihat di masjid itu bagaimana. Apakah masyarakat kita di setiap kampung punya yaitu muazin tadi yang berbobot seperti yang sudah diatur dalam aturan sekarang ini? Pertanyaannya di situ, karena tidak semua masjid yang ada di kampung-kampung ini memiliki muazin-muazin yang sudah sesuai dengan kriteria. Kalau tidak ada yang sesuai dengan kriteria, berarti masjid nanti tidak akan ada orang yang azan. Karena kenapa? Kami tidak berani azan karena tidak sesuai dengan kriteria yang diatur oleh pemerintah. Jadi ini, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muazin ya Allah taala berikan muazin yang pertama sekali termasuk di dalamnya Bilal. Merekalah orang-orang yang mendapatkan besar pahala di sisi Allah, melebihi, sebagian ulama mengatakan lebih besar pahala muazin daripada pahala daripada seorang imam. Kenapa? Karena imam dia hanya memimpin salat, sementara muazin dia memberitahukan orang untuk hadir ke dalam masjid atau memberitahukan orang tentang datang waktunya waktu salat tersebut. Sudah waktunya waktu salat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tadi kita bicara tentang salah satu di antara kewajiban orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua adalah mendidik anak itu tentang agama. Dan yang pertama sekali dianjurkan ketika anak itu baru lahir adalah mengazankan anak itu di kuping sebelah kanan ketika baru dia lahir. Maka sungguh sangat disayangkan bila andai kata ada orang tua yang diberikan anugerah anak tapi tidak bisa azan. Tidak bisa, tidak pintar azan. Akhirnya kemudian yang mengazankan anaknya yang baru lahir itu perawat di dalam rumah sakit. Jadi ketika disuruh azan, mana ayahnya? Nyuhalah cara ceroh belum azan. Nyuhalah kita tolong mbak perawat. Nah perawat aja di rumah sakit Tengku Bekai kan. Nah akhirnya perawatlah yang mengazankan kumandangnya. Maka anak ini dia yang tertanam dalam memori bukan suara ayahnya. Yang tertanam pertama sekali di memori adalah suara perawat. Suara azannya betul, tapi yang azan bukan ayahnya. Maka yang tertanam dalam memori pertama sekali suara pertama bukan memori suara ayahnya, ayah kandungnya, tapi suara orang lain. Maka mungkin inilah sebabnya kenapa ada anak-anak tuh yang sering nakal. Kalau besar dia melawan ayahnya. Ya, mungkin dari awal mungkin ayahnya enggak dekat dengan anaknya. Sejak dari awal lahir ayahnya enggak peduli dengan anaknya. Mungkin ayahnya, kalau seandainya ini masalah lain, kalau seandainya ayahnya tidak dalam tempat kerja yang jauh, atau ayahnya tidak berada di tempat karena ada kesibukan, tapi ayahnya ada di situ tapi tidak mampu untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, ya mungkin ini salah satu dampak kenapa anak-anak kenapa suka melawan kepada ayahnya. Kaum ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita ketahui bersama lahir dalam keadaan yatim. Yatim dalam arti kata tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah. Karena Rasulullah pada waktu usia kandungan masih 2 bulan, ayahnya sudah meninggal di kota Mekah. Maka lahirlah Rasulullah dalam keadaan yatim. Rasul adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tidak ada manusia di alam dunia ini yang paling dicintai melebihi cinta Allah kepada Rasulullah. Tapi kenapa Allah Ta'ala membiarkan Rasulullah lahir ke bumi tanpa ayah? Justru itulah menandakan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi hidup di dunia ini, Nabi diuji dengan kesulitan dan kemiskinan. Lahir dalam keadaan yatim, tak lama kemudian meninggal ibunya jadi piatu. Di bawah asuhan kakeknya 2 tahun, akhirnya meninggal juga kakek. Diasuh lagi pamannya. Di bawah asuhan pamannya, Rasulullah kalau ingin jajan apa-apa beliau gembalakan kambing. Dari hasil pemberian sedekah orang, dari dia menggembalakan kambing ada upah, itulah dia beli jajanan. Kalau anak-anak sekarang diminta gadget dikasih terus sama ayahnya. Oppo, ha? Minta Oppo, minta apa lagi? Hah? Realme, iPhone, ya? Samsung,
atau Korea. Mak canggih zaman jinonyo, canggih. Dan orang tua pun sangat sayang kepada anak sehingga rela untuk memberikan yang diminta oleh anaknya meskipun harus mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi ini Rasulullah dididik langsung oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan dan kesulitan, sehingga Rasulullah tidaklah pernah menjadi beban meskipun sudah ditanggung oleh pakciknya Abu Thalib. Tapi Rasulullah tahu diri, apa yang ada di meja makan itulah yang beliau makan. Tapi Rasul tidak berani mengambil makanan lebih dahulu sebelum anak-anak kandung daripada Abu Thalib, Ali, kemudian Ja'far, kemudian ada siapa lagi anak-anak daripada Ali bin Abi Thalib makan, beliau tidak akan ambil sebelum anak-anak kandung itu makan. Rasulullah tahu diri. Beliau berada di dalam yaitu titipan kakeknya kepada pakciknya Abu Thalib. Jadi beliau tidak mentang-mentang beliau ini anak angkat berarti diperlakukan istimewa, berarti beliau sebelum ada yang lain beliau sudah makan, beliau tidak. Rasulullah mengajarkan ketika beliau berada di dalam asuhan Abu Thalib, beliau bahkan makanan yang ada di hidangan pun beliau tidak makan duluan sebelum yang lain, saudaranya yang lain itu makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa yang ada di atas meja. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya beliau ini. Saya kasih contoh ketika Rasulullah pulang dari kerja waktu malam. Ketika Rasulullah sampai ke dalam rumah, di meja makan Aisyah sudah menghidangkan makanan. Kebetulan makanannya itu tinggallah sebuah roti. Tidak ada makanan yang lain, hanya sebuah roti. Waktu Rasulullah masuk ke dalam rumahnya Siti Aisyah, pintunya lupa ditutup Rasulullah. Maka Rasulullah duduk sejenak, kemudian beliau tak masuk ke kamar. Pintu dalam keadaan terbuka, tanpa sepengetahuan Rasulullah masuk kambing. Masuk kambing. Dan kambing ini naik di atas meja, meja makan Rasulullah. Dan kambing ini pun memakan roti yang tinggal satu-satunya yang semestinya dimakan oleh Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah keluar, beliau melihat kambing itu sedang menyantap roti tersebut. Aisyah juga keluar, hendak diusir oleh Aisyah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kambing itu memenuhi hajatnya. Hingga kemudian ketika kambing ini sudah makan setengah, dia keluar tinggal setengah, yang setengahnya dibersihkan oleh Rasulullah, kemudian dimakan oleh Rasulullah. Bagaimana kesabaran Rasulullah? Makhluk kecintaan Rasul, makhluk kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada di alam ini yang lebih dicintai oleh Allah Taala. Tapi begitu Rasulullah melihat seekor kambing makan makanan yang tinggal satu-satunya, beliau tidak melampiaskan kemarahannya kepada seekor kambing tersebut. Dibiarkanlah, biarkan dia makan. Kalau dia sudah puas, dia akan tinggalkan. Kalau dia memang dihabiskan, berarti hak dia. Maka Rasulullah seperti itu akhlaknya. Pulang dari tempat kerja dalam keadaan lapar, makanan cuma roti, dimakan juga oleh kambing. Tapi Rasulullah tidak marah, tidak mengusir kambing. Dibiarkan kambing itu makan, dan sisanya dibersihkan sisanya oleh Rasulullah, dan dimakan sisanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang lihat makanan kambing, makanan kita tinggal satu-satunya, kira-kira apa yang kita buat? Ya, taruh membate ya. Ah, kambing ada otak. Cuma ada otak kambing. Tak begal ada otak kambing. Ada tubuhnya makanan lona. Usir kambing tadi tersebut. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa namanya, ketika ada hewan yang kelaparan, biarkan dia makan meskipun itu hak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dengan kemiskinan. Dan kita tahu bersama, ayah dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi akhir zaman, melainkan semuanya pernah dididik sebelum mendidik, sebelum menggembalakan manusia, dituntun oleh Allah, dididik oleh Allah Ta'ala untuk menggembalakan domba-domba, menggembalakan kambing, menggembalakan sapi dan ternak-ternak, termasuk di dalamnya unta. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka sudah dididik oleh Allah Ta'ala fisik dan jasmani, mental dan rohani mereka, sebelum mereka membimbing umat, menuntun umat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Mereka diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk membimbing hewan dulu. Karena membimbing hewan itu, menggembalakan kambing, kalau di negeri Arab itu harus ekstra. Kalau tidak, entah kemana-mana kambingnya, karena padang rumputnya itu di padang pasir luas. Kalau dia lari, entah kemana dia lari. Ya, kalau satu ekor kambing hilang kan harus diganti oleh si penggembala. Itu kan dia gak punya uang, dia cuma makan gaji dari situ. Nah, maka
Seorang penggembala kambing itu harus pintar dia dalam menggembalakan kambingnya. Dan itu sudah dilakukan Rasulullah ketika beliau masih kecil. Maka ketika beliau sudah dewasa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa dan Nabi-Nabi selainnya, Rasul sudah terbiasa untuk menuntun umat ke jalan yang lurus agar tidak tersesat. Hadirin kaum muslimin, ayah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, termasuk di antara hak daripada seorang anak yang wajib untuk dilaksanakan oleh orang tuanya adalah khitan. Hari ini kita sedang melaksanakan sunnah Rasul, yaitu khitan. Siapa nama anda? Bimo. Bimo sama Aska ya. Berarti fotonya dua orang ini yang mana? Yang ketiga belum. Yang ketiga menyusul ya. Bimo sama Aska. Khitan ini sudah berlaku sejak masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oh, jadi kalau begitu Nabi Adam tidak dikhitan. Wallahu alam. Dia mengatakan dikhitan juga, tetapi riwayat yang sahih yang mengatakan itu sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Turun sampai kepada Ishak, turun sampai kepada Ismail, dan Ismail turun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari Ishak turun kepada Nabi Yusuf, turun sampai kepada Nabi Musa, turun hingga kepada Nabi-Nabi Israel, hingga sampai kepada Nabi Isa yang terakhir dari kalangan Nabi Bani Israel. Jadi syariat khitan ini, karena ini merupakan sunnah yang sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim AS, maka baik umat Islam, umat Kristen dan umat Yahudi sebenarnya diperintahkan untuk sama-sama khitan. Tapi dalam prakteknya yang mempraktekkan kewajiban khitan ini hanyalah umat Muslim. Sedangkan non-Muslim, Nasrani dan Yahudi, setahu saya mereka tidak mewajibkan laki-lakinya untuk khitan. Ya. Nah, apakah ini hanya sekedar perintah saja tentang khitan ini? Ternyata tidak. Di balik itu, ilmu kedokteran yang canggih saat ini pun telah mengadakan penelitian hikmah keuntungan di balik khitan bagi seorang laki-laki, terlebih kalau dia sudah hampir masuk usia balig dewasa. Seorang laki-laki yang tidak dikhitan maka akan terselip di dalam kemaluannya itu najis dan kotoran, sehingga ketika mereka dalam keadaan berjunub, ketika ingin bersuci, kadang-kadang tidak sampai, tidak bersih kemaluannya. Tapi laki-laki yang mereka khitan, mereka bersuci baik dengan cara mandi atau dengan cara istinja, maka anggota yang vital tersebut akan dapat mudah disucikan dengan air. Inilah yang menyebabkan kenapa Islam menjaga, kenapa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan kaum laki-laki. Untuk menjaga kesehatan kaum laki-laki. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang khitan dibandingkan yang tidak khitan, untuk mendapatkan penyakit kelamin lebih berat, lebih sering mendapatkan penyakit kelamin adalah laki-laki yang tidak dikhitan. Sedangkan kaum laki-laki yang mereka sudah khitan, mereka lebih selamat daripada jenis-jenis penyakit kelamin tersebut. Ini di antara sunnah khitan di dalam Islam. Nanti pembahasannya nanti kita buka bab nikah nanti. Itu butuh kajian tentang ilmu fikih masuk di dalam bab nikah. Dan kalau sudah masuk dalam bab nikah itu, ada lagi hal-hal yang lebih detail akan dijelaskan tentang keutamaan di dalam khitan. Kalau khitan ini hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, bagaimana khitan bagi kaum ibu? Khitan bagi kaum wanita ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ada yang mewajibkan berarti dia tidak mengerti hukum. Tapi ada yang sebagian mengatakan hukumnya wajib, tapi sekecil, hanya bagian kecil saja yang dipotong. Intinya apapun yang sudah dilaksanakan di dalam syariat berkaitan dengan masalah khitan, maka kita selaku umat Islam wajib untuk meyakini dan untuk mempraktekannya. Maka setiap orang tua yang diberikan anak oleh Allah Ta'ala laki-laki berkewajiban untuk melaksanakan khitan kepada anak laki-laki yang Allah karuniakan kepada badannya. Alhamdulillah pada hari ini saudara kita Bang Reza ya. Bang Reza, alhamdulillah Allah Ta'ala telah berikan amanah dua orang anak, bahkan tiga. Dan yang pertama kedua ini telah dikhitan sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak anak
dan kewajiban orang tua dalam perkara khitan beliau sudah laksanakan, insyaallah tinggal petik hasilnya pahala kelak di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hak anak kepada orang tua, salah satu hak anak kepada orang tua dan kewajiban orang tua kepada anak, salah satunya bila dia mendapatkan anak wanita, bahwa dinikahkan anak wanitanya itu segera. Ya, yang sekarang anak-anak wanita, ya, anak-anak wanita ini orang tua sekarang banyak menunda menikahkan anak gadisnya. Padahal di dalam Islam justru sebaliknya dianjurkan bagi setiap orang tua menyegerakan menikahkan anak gadisnya. Apa hikmahnya? Kata Rasulullah dalam satu hadis, jika datang kepada kalian seorang anak laki-laki yang kalian lihat dan kalian pandang dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki agama yang baik, kemudian dia memiliki tujuan yang baik dengan anak-anak putri kalian, dengan anak-anak gadis kalian, maka terimalah anak laki-laki tersebut yang datang dengan niat yang baik, asal dengan catatan anak tersebut memiliki akhlak yang mulia, berkomitmen dengan agama dan punya kesungguhan niat yang baik untuk melamar anak gadis kita. Kata Rasulullah, terimalah anak laki-laki tersebut. Barang siapa yang didatangi seseorang anak laki-laki dengan niat yang baik, dengan kriteria yang sesuai dengan syariat, tapi kalian tolak tanpa alasan yang jelas, maka tunggulah akan tertimpa, akan datangnya musibah yang menimpa anak gadis kalian. Kata Rasulullah demikian. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, andai kata punya anak gadis, satu tanggung jawab orang tua ketika memiliki anak gadis, andai kata datang sosok laki-laki anak muda yang akhlaknya baik, taat agama, punya pekerjaan atau punya skill untuk menafkahi anak gadis kita, maka jangan tolak, terima dia dengan cara yang baik-baik. Kecuali kalau memang ada yang lain yang punya kriteria yang sama, maka tinggal kita memilih mana yang terbaik. Jadi ini apa? Ini kewajiban orang tua, ini kewajiban ibu, kewajiban ayah. Jangan kemudian nanti tunggu. Nanti anak ini udah spesialis, udah dokter, udah ambil S3, umur 30 tahun baru dinikahkan. Jangan tunda-tunda. Jadi bagaimana juga anak ini kan butuh pendidikan. Terima. Anak ini disekolahkan tidak masalah. Tetapi kalau sudah waktunya dia menikah, jangan ditunda. Sekarang bagaimana kita menentukan waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik untuk menikahkan anak gadis? Mak, ayah, yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak-anak kita kalau tamat SMA umur berapa? Oh mak, umur berapa anak-anak kita, anak gadis kita tamat SMA? 8? 18. Kuliah berapa tahun? Ambil S1 berapa tahun? 4. 18 tambah 4 berapa? 20 tuh. Ambil S2, tambah lagi S2, mau ambil spesialis dia, tambah 2 tahun, berapa tahun jadinya? 22 tambah 2, sama dengan 20, 24, jangan tunggu ambil doktor lagi, cukupkan sampai di S2, kalau ingin dapat pendidikan, nanti mau ambil doktor, santai saja kuliahnya, ya, kuliah, dalam keadaan sudah menikah, tidak masalah untuk ambil S2, untuk ambil S3, tapi kalau dia punya target untuk ambil S2, masih ada umurnya sampai 24, tapi jangan lewatkan anak gadis itu dari umur 25 tak? Kenapa 25 tahun mak? Nabi aja laki-laki menikah 25, masa anak gadis menikah umur 25? Kalau ada 25, jadikan itu usia yang paling akhir, usia yang paling ujung. Jangan lewat, kalau bisa anak gadis kita itu jangan lewat daripada umur 25 tak? Kenapa? Nah ini jadi pertanyaan, kenapa? Karena kalau anak ini umur 18, 19, 20, 21, 22, dia punya tawaran yang sangat banyak. Dia masih punya kesempatan untuk memilih-milih. Kenapa? Karena masih cantik luar biasa. Karena masih cantik dan masih muda luar biasa. Sehingga ketika datang beberapa orang laki-laki yang sesuai dengan kriteria dan tuntunan agama, dia bisa masih menseleksinya. Dia bisa masih memilih-milih. Tapi kalau umur udah 25 tahun, udah makin sempit dia untuk memilih, karena yang datang udah mulai mengukur-ukur dengan umur.
Itu yang di kampung Cot Mane, itu yang gadis itu umur 20, yang ini 25. Jadi dia akan pertimbangkan tuh. Jadi orang sudah mulai melihat kepada usia. Nah, yang kedua, kalau dia lanjutkan lagi pendidikannya dan datang orang melamar, dia tolak terus hingga sampai umur 30 tahun baru dia dapat doktor. Jarang orang yang akan melamarnya, sedikit, kecuali orang yang punya pikiran, oh ini ada pendidikan, maka saya akan menikah dengannya. Tapi kebanyakan laki-laki ketika melihat ada wanita yang dia sukai, ketika ditanya umurnya berapa, dia umur saya 30 tahun, atrek, mulai memundurkan dia. Laga, wajah laga. Pendidikan S3 doktor. Bang ditanya, padung umur dek, lepluton bang. Kaji, sini ke atrek lo. Mulai atrek, mulai mundur secara tertib. Kadang-kadang apa? Faktor usia termasuk faktor yang mempengaruhi laki-laki untuk meminang seorang anak perempuan. Anak perempuan. Jadi bagi seorang ayah haruslah memperhatikan di usia berapa anak gadisnya akan diizinkan untuk menikah bila mana ada datang orang yang melamar. Menikahkan anak gadis harus lebih segera daripada menikahkan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki umur 30 tahun masih santai, masih banyak bisa dia memilih nih. Tapi kalau anak gadis umur 30 tahun sulit, udah mulai sulit dia untuk mendapatkan pilihan yang akan meminang dirinya. Jadi satu tanggung jawab yang ada di pundak seorang ayah dan ibu jika memiliki seorang anak gadis, salah satu di antaranya kewajibannya adalah menyegerakan menikahkan anak gadisnya. Alhamdulillah Bang Reza anaknya laki-laki semua ya. Jadi yang paling utama faktor pendidikan di sini adalah pendidikan agama. Anak yang laki-laki lebih ditekan tentang pendidikan agama. Masalah nanti tentang pendidikan umum, nah itu kemudian dikembangkan nanti dengan pendidikan-pendidikan umum. Tapi yang paling utama tetap harus ditanamkan pendidikan agama. Karena kalau anak-anak kita dewasa nanti, dia walaupun bergaul dengan orang-orang yang bejat, bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, dia masih merasa malu di hadapan Allah karena punya dasar pendidikan agama. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara kewajiban orang tua, yaitu tadi khitan, yang kedua menikahkan anak. Kalau seandainya anak itu perempuan. Yang satu yang saya dapati di Aceh ini ada kelebihan laki-laki ketika mereka disunat atau dikhitan. Kelebihannya apa? Seperti acara nikah. Anak-anak yang dikhitan di Aceh saya perhatikan beda dengan yang dikhitan di luar Aceh. Kalau di luar Aceh anak tuh selesai dikhitan dikasih apa namanya? Hadiah, kado. Selesai. Tapi kalau di Aceh dibuat tenda, diundang masyarakat, dibuat acara kenduri. Seperti pada hari ini. Hal ini menunjukkan hal ini adalah perkara yang spesial. Masalah khitan kepada anak ini adalah perkara spesial. Sesudah saya tanya-tanya, ternyata sebagian masyarakat Aceh memberikan jawaban. Karena anak ini, kalau laki-laki ketika dia dewasa, belum tentu dia menikah di kampung. Belum tentu dia menikah di rumahnya. Kadang-kadang anak ini merantau keluar Aceh, merantau ke Medan, merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia. Kemudian jumpa jodoh dan menikah di luar kampung, di luar negeri, menikah di luar tanah airnya. Sehingga dia ketika menikah di luar, dia tidak sempat mengadakan acara nikah itu di kampung halaman. Maka sebagai orang tua di Aceh rata-rata, ketika anak yang laki-laki ini mengadakan khitan sunnah Rasul, diadakan seperti acara pernikahan. Nah ini untuk mengganti, andai kata anak ini kemudian dewasa dan menikah, andai dia menikah di rantau, tidak sempat melakukan acara pesta nikahnya di rumahnya, maka itu sudah terbayar ketika waktu dia kecil dikhitan oleh orang tuanya, diadakan acara kenduri khitan sunnah Rasul ini. Inilah keutamaan khitan dalam pandangan masyarakat Aceh, sangat dimuliakan oleh masyarakat Aceh. Ini adalah satu hal budaya yang sangat mulia, yang tidak ada di luar. Tidak ada di luar masyarakat Aceh. Kemudian mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada setiap anak-anak yang dulunya tidak dirawat, dididik, dibimbing, dijaga, disayang oleh orang tuanya. Allah taala memerintahkan kepada anak-anak tersebut untuk memperhatikan orang-orang tua ketika mereka sudah menjadi orang yang sukses.
Sebaliknya anak-anak ini ketika mereka, sebaliknya orang tua, ketika orang tuanya sudah berupaya maksimal mendidik anak, merawat, menyayanginya hingga sampai dewasa, orang tua ini menjadi orang yang tua renta. Ketika dia sudah menjadi tua renta, maka dia akan menjadi seperti anak-anak, kembali seperti anak-anak. Ada yang makan tidak sanggup lagi makan, ada yang tidak sanggup lagi mengambil air di cangkir, mengangkat gelas tidak mampu lagi. Bahkan yaitu buang hajatnya sudah di tempat tidurnya. Maka disinilah kita membutuhkan uluran bantuan dari anak yang kita didik semasa kecil tersebut. Maka rugi kalau seandainya kita orang tua ketika masih mampu, anak-anak masih kecil, tetapi orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan agama, tidak diperhatikan akhlak anak tersebut, dibiarkan anak ini sesuka hatinya bergaul dengan siapapun, bermain dan bercanda tanpa ada pendidikan agama, tidak dituntun untuk menuntut ilmu agama, maka yang akan merasakan kerugian itu sendiri adalah kita selaku orang tua, selaku orang tua. Nah, mak dan ayah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan jangan kalian menyekutukan Allah Ta'ala itu dengan segala sesuatu apapun selain dirinya. Dan satu sesudah itu kata Allah Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala mengiringkan perintah beribadah dan tanpa menyekutukan Allah Ta'ala diiringkan dengan perintah yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian di dalam ayat yang lain, nah ini dah hujan mak, berarti anak trik dulu ceramah. Nyok kau hujan berarti anak trik ceramah. Sabar maju. Nyok anak hujan, nyok makin trik hujan ceramah. Nyok kau hujan berarti kat trik. Takut, karena anak alasan. Nah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qul lahumā qawlan karīmā wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā waḥfaẓ lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan kepada kita bahwa bagi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mendoakan kedua orang tua dengan doa yang baik. Doanya seperti yang kita sering baca, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan di dalam satu kitab Al-Imam Abu Lays As-Samarkandi mengatakan bahwa seorang anak tidak akan dicap oleh Allah Ta'ala sebagai anak yang durhaka bila mana dia dalam sehari semalam mendoakan kedua orang tuanya selesai solat dengan doa tersebut, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana Allah Ta'ala minta diibadahi selama 5 kali dalam sehari semalam, maka bagi seorang anak janganlah melupakan doa kepada kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam. Maka selesai solat doa minimal 1 kali. Berarti dalam sehari semalam seorang anak itu ada mendoakan orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam. Barang siapa anak yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam, insyaallah menurut Abu Lays As-Samarkandi, beliau katakan tidak akan masuk dalam kelompok anak yang durhaka. Nah, anak yang durhaka, kita kembali lagi tentang bagaimana masuk dalam kriteria anak durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan anak-anak kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada kita selaku orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan, wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā wa qul lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah. Dalam Al-Quran dikatakan, katakan jangan wa qul lahumā wa la taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kalian mengatakan uff kepada kedua orang
ucapkanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik, dan jangan pernah menghardik kedua orang tuamu, dan doakanlah dengan doa, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil, dan rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu sebagai bentuk rasa penghormatanmu kepada kedua orang tuamu. Jadi ini perintah Allah kepada setiap anak, bagaimana cara memperlakukan orang tua agar mereka mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ridha Allah tahta ridha walidaini wa sukhtu Allah tahta sukhtu walidaini. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Bila orang tua marah kepada anak, bila orang tua sudah benci kepada anak, bila orang tua merasa tersakiti, teraniaya oleh anak, maka Allah Ta'ala akan menurunkan murkanya kepada anak tersebut. Sebaliknya, bila andai kata anak tersebut mendapatkan keikhlasan, keridhaan, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari orang tuanya, maka sungguh anak tersebut juga pasti mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan dengan ibarat kata yang paling ringan. Andai kata, kata Abu Lais As-Samarkandi, andai kata ada ucapan yang lebih ringan dibandingkan kata uf, sungguh Allah Ta'ala akan menggantikan dengan kata uf itu dengan kalimat kata yang lebih ringan. Tapi kata yang paling ringan ya Allah berikan gambaran dalam Al-Quran ada mengucapkan kata uf. Jadi salah satu kewajiban anak kepada orang tua, andai kata ada orang tua menyuruhnya, wajib dia datang kepada orang tua dan dia penuhi keinginan orang itu. Termasuk di dalamnya adalah pertama, memberikan makan kepada ayah. Memberi makan kepada ada yang di sini ada punya orang tua tapi ayahnya lapar tidak dikasih makan. Nah, itu anak durhaka namanya. Ya, anak durhaka. Ada maknya udah lanjut, udah tua, udah pikun, udah eek di celana pakai pempes. Dah. Kemudian anaknya, orang tuanya minta supaya digantikan pempesnya. Kemudian kata anaknya ini, mamak ni jorok, mamak ni enggak ada tahu pakai baju, enggak ada tahu pakai pempes. Cepat-cepat mati saja. Ini anak ini masuk dalam kelompok anak durhaka. Kewajiban bagi anak memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, datang ketika dipanggil, memperlakukan orang tua dengan baik, berkata dengan sopan, membersihkan badannya bila mana dia sudah bernajis. Termasuk ketika anak ini mendapati ayah dan ibunya lanjut usia, sudah pikun dan sudah lumpuh, tidak bisa berdiri lagi, tidak bisa pergi berdiri masuk kamar mandi untuk buang aja. Maka ketika dia bersihkan ee-nya itu, jangan kasih muka asam kepada orang tua. Jangan kasih muka asam. Muka asam boleh, tapi karena ada ee-nya itu boleh muka asam. Tapi muka asam karena bengeh, bak urunci, gara-gara di to'ek lam tempat, bak tempat ee-nya, be. Jangan kita nampakkan wajah marah kita pada orang tua tersebut. Nah, tetaplah tersenyum. Nah, ini termasuk di antara kewajiban orang tua, kewajiban anak kepada orang tua. Ketika orang tua mereka sudah lanjut usia. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ungkapan di situ dalam Quran dikatakan, wala takul lahu ma'uf, jangan pernah mengatakan uf pada orang tua. Artinya apa? Tingkat perkataan yang paling kecil dan itu bisa menyakiti orang tua, maka itu sudah dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti orang tua, sehingga bisa berdampak kepada anak, dianggap sebagai anak durhaka. Apalagi kalau ungkapan-ungkapan itu bukan sekadar ungkapan tapi ungkapan-ungkapan caci maki kepada orang tua. Apalagi caci maki menyebut kata-kata hewan binatang dalam kebun binatang, ataupun menyebut kata-kata yang sumpah serapah yang tidak baik kepada kedua orang tua, maka hal tersebut termasuk dalam perkara anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Contoh, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat yang sangat ahli ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, silaturahminya luar biasa. Dan di kalangan para sahabat dia dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang taat, selalu hadir pada saf yang pertama dalam sholat berjamaah di Masjid Nabi di kota Madinah. Maka pada suatu hari datang utusan dari istrinya. Datang utusan tersebut atas permintaan istrinya menjumpai Rasulullah, memberitakan kepada Rasulullah bahwa suaminya yang bernama Al-Qamah ini dalam kondisi sakaratul maut, dah sekarat dia, hampir meninggal dunia, sakitnya udah hampir meninggal dunia, karena sakit dia hampir meninggal dunia.
Maka ketika sampai berita di hadapan Rasulullah, Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, berkata kepada Bilal dan Ja'far, juga kepada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi, untuk datang berkunjung ke rumah Al-Kamah dan melihat bagaimana kondisi Al-Kamah. Maka ketika para sahabat ini atas perintah Rasulullah sampai di rumah Al-Kamah, mereka dapati Al-Kamah betul dalam kondisi sakit parah, dan sahabat Ali menuntut Al-Kamah untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Tapi Al-Kamah tidak mampu mengucap lafaz kalimat tauhid tersebut. Al-Kamah tidak mampu mengucapkannya. Dia ucapkan tidak sambung, dia sambung, diam saja. Maka membingungkan bagi para sahabat, bagaimana mungkin sahabat yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin silaturahmi, tapi tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Padahal kalimat ini seumur hidupnya sering dia ucapkan dalam zikirnya. Maka kemudian Ali menyuruh Bilal datang kepada Rasulullah dan mengabarkan keadaan kondisi daripada Al-Kamah. Sampailah kepada Rasulullah Ali, sahabat Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, kata-kata Bilal kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguh sahabat Al-Kamah dalam kondisi sakarat, dan saat ini beliau kami tuntun membaca kalimat La ilaha illallah, tapi beliau tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Seolah ada sesuatu yang menyangkut di kerongkongannya, sehingga dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka kata Rasulullah, coba datang kunjungi kepada ibu si Al-Kamah. Datanglah Bilal berkunjung ke rumah ibu si Al-Kamah. Ternyata Bilal mendapati ibu Al-Kamah ini adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia, dan dia sudah meninggal suaminya. Jadi ayah Al-Kamah sudah lama meninggal, tinggallah ibunya yang sudah tua dan sebatang kara, tinggal di rumah lama. Sampai Bilal ke rumah daripada ibunda Al-Kamah, didapati Bilal di dalam ada seorang wanita tua. Kemudian Bilal bertanya, Ya wahai ibunda Al-Kamah, apakah engkau tahu bagaimana keadaan putramu Al-Kamah? Maka sang ibu berkata, aku tidak tahu, semoga Allah Ta'ala tetap menyelamatkannya. Kemudian kata Bilal bin Rabah, wahai ibunda, kabar tidak baik yang menimpa anakmu saat ini dalam kondisi sakit parah. Dia hampir meninggal dunia, tapi celakanya dia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana pendapatmu wahai ibu Al-Kamah? Maka Al-Kamah ini kemudian, maka Bilal kemudian mengajak ibunda Al-Kamah ini untuk datang kepada Rasulullah. Maka datanglah ibunda ini ke rumah Rasulullah. Sampai berjumpa dengan Rasulullah, ketika dia sudah duduk berhadapan dengan Rasulullah, Rasul bertanya kepada ibunda Al-Kamah, wahai ibu tua, bagaimana hubunganmu dengan Al-Kamah? Maka oleh ibunda ini dia katakan, Ya Rasulullah, Al-Kamah adalah anak yang soleh, Al-Kamah adalah anak yang rajin ibadah, taat bersedekah, rajin bersilaturahmi, dan dia termasuk sahabat-sahabat yang mulia di sisimu ya Rasulullah. Bukan itu maksudku, hubunganmu dengan anakmu itu sendiri bagaimana? Maka dijawab oleh ibunda Al-Kamah, hubunganku dengannya tidak baik ya Rasulullah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, Al-Kamah dalam banyak hal lebih mendahulukan istrinya daripada diriku, sehingga aku merasa kecewa dan merasa sakit karena banyak hal, dalam banyak hal beliau Al-Kamah putraku lebih mengutamakan kepentingan istrinya, kebutuhan istrinya daripada kebutuhan diriku, sehingga hal itulah menyebabkan aku sakit hati dan aku sampai detik ini tidak pernah lagi berkumpul dengannya dalam satu rumah. Jadi ibu Al-Kamah punya rumah sendiri, situ tinggal di rumah lama. Maka kata Rasulullah, wahai ibu, ibunda Al-Kamah, tolong engkau maafkan putramu, karena saat ini beliau dalam keadaan sakit hampir meninggal dunia. Andai kata engkau tidak maafkan, maka dia akan meninggal dalam keadaan tidak bisa mengucap kalimat tauhid, dan itu tanda bahwa dia akan celaka nanti masuk dalam kuburan. Su'ul khatimah. Kata ibu Al-Kamah, tidak masalah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali dan sahabat yang lain, kata Rasulullah, Ali, tolong panggil sahabat yang lain, kumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian nanti sesudah api ini dihidupkan, sudah membara, maka kita akan ambil jenazah Al-Kamah dan akan dibakar kalau dia sudah meninggal dunia. Maka ibunda Al-Kamah ini kemudian berkata, Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau membakar buah hatiku di hadapanku ya Rasulullah? Karena Rasulullah katakan, azab di dunia ini tidak seberapa dengan azab di akhirat. Sungguh azab di akhirat itu lebih kekal dan lebih pedih wahai ibunda Al-Kamah. Maka dia kata, aku bakar di dunia saat ini,
mungkin saja Allah akan ampunkan dosanya dan dia tidak akan diazab, dibakar di dalam api neraka. Maka biarlah kami bakar dia di dunia. Maka ibunda mana yang tega melihat anaknya itu dibakar di hadapannya? Dia berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, di hadapanmu dan para sahabat, aku bersaksi di hadapan Allah, sungguh aku telah ridho dengan apa yang dilakukan Alqamah terhadap diriku. Semua perbuatannya yang menyakiti diriku telah aku ridho, aku maafkan dia." Maka alhamdulillah, kata Rasulullah, "Kalau demikian, wahai Ali, kunjungi lagi rumah Alqamah. Andai kata engkau sampai di sana, ajarkan dia, talqinkan Alqamah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena aku khawatir ibu ini mengatakan hanya karena berada di hadapanku, karena dia malu, maka dia mengatakan saya maafkan. Mungkin saja di dalam hatinya tidak ikhlas." Maka Ali pun segera pergi ke rumah Alqamah. Setibanya Bilal di rumah Alqamah, dia dapati Ali sedang menuntun Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selesai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau kemudian menghembuskan nafas yang terakhir, alhamdulillah, dalam keadaan husnul khatimah. Berita itu sampai kepada Rasulullah, wafatnya Alqamah husnul khatimah, sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Alqamah untuk membantu memfardu kifayahkan jenazah Alqamah. Sesudah Alqamah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dituntun, dibawalah kerendanya oleh para sahabat, didampingi Rasulullah hingga sampai ke pemakaman. Kemudian sesudah dikuburkan, Rasulullah tidak langsung pulang. Di hadapan sahabat-sahabat di atas kuburan tersebut, Rasulullah kemudian memberikan wasiat kepada para sahabat, "Sesungguhnya barang siapa di antara kalian kaum muslimin, barang siapa di antara kalian yang ahli solat, siapa di antara kalian yang ahli puasa, siapa di antara kalian yang ahli zakat, siapa di antara kalian banyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, tapi kalian mendurhakai, menyakiti hati orang tua kalian, sungguh amal ibadah kalian, solat, puasa, zakat, haji, dan semua ibadah apapun kalian, selama tidak mendapatkan maaf dari orang tua kalian, maka ditolak amal ibadah kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Alhamdulillah. Jadi Alqamah sempat dia mendapatkan ridho orang tuanya, dan dia dimaafkan dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka cukup